Berbagai gerobak jajanan turut memeriahkan perayaan Hari Pendidikan Nasional tahun 2016 di halaman kantor Kemendikbud Jakarta pada hari Senin 2 Mei 2016. Hal ini menjadi bagian dari pelibatan publik sebagai upaya dalam membangun insan dan ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan semangat gotong royong. Gerobak jajanan ini berbaris menyajikan aneka makanan yang dijajankan oleh para penjual gerobak keliling. Beberapa makanan yang sudah akrab dengan lidah masyarakat Indonesia diantaranya seperti ketoprak, soto lamongan, mie ayam, siomay, bakso, es doger, dan kerak telur. Seorang bapak yang akrab disapa dengan sebutan Babe Salam adalah salah satu pedagang keliling yang ikut menjajakan makanannya. Tidak muluk-muluk, Babe Salam berharap agar anak cucunya dapat memperoleh pendidikan hingga tuntas. Ya, saya mengharapkan pada pendidikan ini dari anak-anak yang dari cucu-cucu saya supaya dapat sukses gitu, ya, mempelajari ikut pendidikan ya, sampai akhir tua ada gitu. Saya sangat bangga benar ini ada acara ini gitu dari acara pendidikan ya. Uswatun Hasanah, Sadli Wahyudin, Televisi Edukasi.